Oke, dah kita ketemu lagi dan dalam video kedua kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara masking foto. Pertama-tama kita masukkan dulu filenya, kita masukkan foto yang akan kita masking. Kita klik file new, kemudian seperti tadi ya, kita drag aja. Sebenarnya dasar-dasar dari Photoshop di sini tuh agak emang mudah ya, tinggal di drag, tinggal di open file nih, open, karena ini kita membuat sebuah sebuah apa poster film yang emang sederhana gitu, yang bisa dibuat oleh siapa aja walaupun dia masih pemula. Kita atur jaraknya, kita oke. Kemudian caranya adalah kita masking fotonya. Kita add layer mask, kemudian pakai brush. Kita brush yang bagian tidak diperlukan, seperti ini yang agak mengganjal ya. Seperti ini aja kalau untuk foto yang pertama, karena dia sebagai faktor utama, jadi untuk terlihat lebih jelas juga. Nah, untuk bagian selanjutnya baru kita akan mulai masking yang lebih banyak. Aku kecil dahulu di sini. Enter. Tarik ke sini, kita drag, kita perkecil. Jangan lupa menggunakan shift ya, karena untuk lebih proporsional ukuran gambarnya. Ya, seperti ini, kita lagi add layer mask, gunakan brush. Nah, di sini baru kelihatan kegunaannya untuk masking. Jadi baru terlihat bagaimana gunanya masking foto ya. Oke, seperti itu aja, nanti teman-teman bisa rapihkan lagi. Dan caranya masih sama, hanya file open, ukur dulu ukurannya, kemudian di drag, lalu di add layer mask. Seperti itu aja caranya. Nanti saya akan demonstrasikan atau mau apa dalam video ini hanya 3 gitu ya, untuk mempersingkat waktu juga, dan teman-teman bisa lakukan latihan di rumah. Oh iya, satu lagi, sebentar. Kita add layer mask lagi, terus caranya masih sama, hanya seperti ini aja, yang penting pelan-pelan, tekun. Bila mana kita apa menemukan hal yang seperti ini, kita gunakan putih karena untuk mengembalikan ke warna semula. Nah, seperti itu, tambah lagi menjadi hitam. Hanya seperti itu aja. Dan jangan lupa, bentar, untuk memberikan kecerahan pada foto ini kita gunakan image adjustment, brightness, contrast, dan kita gunakan brightnessnya agar terlihat lebih terang. Hal yang sama kita lakukan pada ini, image, adjustment, brightness, brightness. Oke. Oke, seperti ini untuk video masking. Nanti teman-teman bisa lanjutkan
keseluruhannya bisa dilakukan secara terperinci dan juga lebih rapih. Oke, untuk video kali ini kita sudahi dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya dan step selanjutnya. Oke, sampai jumpa.